Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share resep Bika Ambon Mini. Dan ini dia bahan-bahannya, jangan lupa untuk dicatat ya. Oke guys, langkah yang pertama kita buat biangnya dulu. Kita masukkan 1 sendok makan permipan dengan 1 sendok makan gula pasir. Kita campur dengan air panas ya, air hangat suam-suam kuku. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dan tunggu hingga mengembang. Selanjutnya, kita didihkan dulu santannya. Kita bubuhi dengan 1/4 sendok teh garam. Vanili. Secukupnya aja. Kemudian aduk. Didihkan dengan api kecil. Kita mendidih seperti ini. Kemudian kita angkat dan diamkan hingga dingin, baru nanti kita pakai. In 2 butir telur dan gula pasirnya. Kita kocok dulu. Nah, setelah seperti ini dan sedikit mengembang, kemudian masukkan tepung terigu dan tepung tapiokanya. Aduk perlahan. Kemudian masukkan sedikit-sedikit santan yang tadi. Ini santannya udah dingin ya. Kemudian masukkan biang yang tadi. Ini sudah mengembang, kita masukkan. Kemudian aduk rata. Rata seperti ini. Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin cair. Aduk kembali. Kemudian kita tutup dengan lap. Tutup dengan lap tangan. Dan tunggu hingga 1 jam. Ini hasil setelah 1 jam sudah mengembang sempurna. Kita aduk terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan pemanggangnya. Nah, sambil menunggu pemanggang atau loyangnya panas, kita bagi dua dulu adonan.
Kemudian kita beri warna orange dan satu lagi kita kasih warna hijau. Setelah loyangnya panas, kemudian tuang adonan satu per satu. Untuk loyangnya sendiri, kalian bisa bebas pilih mau yang bulat-bulat atau mau yang berbagai macam bentuk seperti ini. Ini karena biar lebih bervariasi, jadi aku pilih yang macam-macam bentuk. Wah, Masya Allah guys, ini meluap-luap, ini sangat di luar dugaan karena biasanya nggak sampai meluap kayak gini. Dan ini ngembangnya sangat luar biasa, bagus banget. Kita angkat ya. Ini dia guys, ini hasil yang pertama. Masya Allah, ini sampai meluap seperti ini sangat di luar dugaan. Bawahnya nggak gosong sama sekali dan atasnya juga kunci banget. Lihat ini, lubangnya juga sempurna banget. Mantap. Embul semua. Nah guys, ini dia hasilnya. Pita Ambon Mini ala Chef Eli Arianti. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk nyalakan tanda loncengnya supaya kalian tetap update kalau aku upload video baru. Thanks for watching and see you on my next video. Bye!